ini mana? Yang terkait dengan dokumen-dokumen ini, seluruh dokumen-dokumen, misalnya kelompok kami itu di ruangan A, tanda tangan, baru dokumen-dokumen dari ruangan A dipindahkan kepada ruangan B. Melakukan penahanan terhadap saudara F yang menjabat sebagai kabid pada Dinas Pertanian Papua Selatan sampai saat ini ya. Dalam perkara ini juga kami tahan hari ini yang inisial F, dan pada hari ini juga kami menetapkan tersangka baru dengan kasus yang sama. Ini ada turut sertanya, makanya tadi kita lapis dengan pasal 55 KUHP, pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu berinisial A. Ya, berinisial A. A ini merupakan mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Selatan dulu, yang sekarang menjabat sebagai Kadis Tanaman Pangan. Ya. Itu per hari ini kami keluarkan berdasar surat perintah penyidikan atas nama A, dan langsung penetapan tersangka juga atas nama A. Hari ini ditetapkan tersangka, tapi belum ditahan.